Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin Jalan HKSN Banjarmasin Utara bekerja sama dengan PT Bank Syariah Mandiri, Wanlasnas BSM Umat, yang berupaya mensejahterakan umat Wan membantu warga di sekitar, dan dinilai kurang berkecukupan dengan meluncurkan ATM beras gratis. Pemirsa, berikut untuk kabar yang selengkapnya. Saya resmikan ATM beras gratis untuk kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan kerjasama Bank Syariah Mandiri dengan Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin Banjarmasin, sekaligus juga Pusat Layanan Kesehatan Pusyankes Muhammadiyah Al-Muhajirin pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kita resmikan bersama. Besar setiap 1 liter, jadi sampai 5 kali 5 liter. Ini kita meresmikan ATM beras gratis yang pertama di Banjarmasin, yaitu di Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin, dan ini kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri. Mudah-mudahan bukan yang satu-satunya, tetapi mudah-mudahan setelah ini semakin banyak masjid-masjid yang bisa menyiapkan sarana seperti ini, dan ini adalah kebutuhan pokok masyarakat yang sangat diperlukan oleh warga yang memang sangat memerlukan. Itu kami dari pemerintah kota sangat mendukung program ini, dan setelah 6 bulan kan setelah tidak lagi disupport oleh BSM, tentu ini menjadi kesempatan ladang amal bagi siapapun untuk meneruskannya, dan kami berharap pasti insya Allah mudah-mudahan tidak akan berhenti setelah ini. Akan banyak warga atau institusi yang akan mendukung program-program seperti ini, apalagi ini betul-betul tepat sasaran dan yang menerima juga adalah yang memang berhak. Dan keberadaan ATM beras ini bisa menjadi salah satu inovasi bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang memang menerima. Pemerintah kota perlu di sini loh, Pak. Ya boleh, ini kerjasama dengan BSM juga. Yes, yeah. Tinggal nambahi hibahnya aja kan ke Basnas misalnya atau ke masjid. Yes. Kita akan membantu
ada 100 orang yang menerima selama 6 bulan berturut-turut. Setiap bulan dapat beras gratis itu 10 liter selama 6 bulan. Setiap bulan? Selama 6 bulan. Jadi sebulan itu 10 liter selama 6 bulan. Nah, sekali mengambil boleh hanya 5 liter aja. Jadi mereka kan bisa 10 kali mengambil. Selama 6 bulan. Sistemnya ini setiap apa ATM-nya? Setiap tabungannya. Orang yang mengambil itu Pak, sistemnya harus kayak apa? Ada kartu ATM-nya. Jadi ada kartu ATM-nya, tercatat namanya, sudah diprogram di sini. Jadi kalau sudah sekali mengambil, mereka tidak bisa mengambil lagi, kecuali bulan depan. Jadi sudah diprogram sini. Jadi ini gratis lah? Gratis, selama 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan nanti, diharapkan mesin kita ini melanjutkan. Nanti kita mengajaknya sama dengan Basnas, dengan pemerintah kota. Sehingga ini tadi rutin setiap saat itu kan, selamanya. Jadi untuk bisa dinikmati oleh mereka-mereka yang memang sangat memerlukan. Apalagi saat sekarang ini kan banyak mesin berobat bencana. Nah, ya alhamdulillah bertepatan dengan itu. Pak memilih orang yang memerlukan tadi, kayak apa Pak? Nah, kami dari tim di masjid ini seleksi. Jadi seleksi itu pertama memang mereka mustahik ya. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat itu. Yang kedua rajin ke masjid. Yang ketiga ada pertimbangan-pertimbangan lain dari kawan-kawan jemaah. Jadi mungkin janda, lansia, itu yang memilih nasihat. Thank you.